Dua pelaku begal sadis anggota geng motor ditangkap polisi. Pelaku kerap membegal pengendara motor yang melintas. Tim Klewang Polresta Padang menangkap seorang pelaku begal yang bekerja sebagai tukang parkir di daerah Ampang Padang, Sumatera Barat. Pelaku sempat kabur dan melawan saat diringkus petugas. Polisi juga menangkap satu pelaku lain. Keduanya langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Para pelaku ini memang sangat meresahkan karena mereka tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Yang salah seorang ini merupakan residivis yang sudah pernah keluar kasus curanmor juga. Dalam rekaman CCTV salah satu restoran siap saji di daerah Katip Sulaiman Padang, sejumlah remaja anggota geng motor menganiaya seorang pengunjung restoran siap saji yang merekam aksi balapan liar di kawasan tersebut. Selain menganiaya, anggota geng motor juga membegal pengendara motor yang melintas dengan modus balapan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.